awalnya tuh saya lagi masuk malam kan. Kalau masuk malam kan emang kebiasaan saya tuh ngecek CCTV. Nah, di warung sebelah ini ada dua orang. Oh, dua orang. Dua orang satu motor. Saya playback ulang kan, Ya, ternyata dia bertiga. Satunya masuk lewat samping sono. Oh, lihat gangnya di sebelah itu. Iya, yang samping situ, warung situ. Feeling saya pasti dia mau masuk lewat atap nih, soalnya sehari sebelum kejadian kemarin ini udah dijebol. Oh, pernah terjadi juga. Pernah terjadi, cuma gagal. Akhirnya saya lihat playback-nya tiga orang, satu orang masuk ke samping. Saya telepon orang rumah. Saya telepon orang rumah suruh cek telepon saudara gitu buat ngecek. Akhirnya dicek, pas disamperin temennya yang berdua kabur. Oh, yang berdua kabur. Temennya yang berdua kabur, manggil temennya. Manggil temennya, kan yang satu mau ditangkep nih. Iya. Manggil temennya datang lagi nyerang warga yang mau nangkep. Oh. Mau tajam enggak dia, Bang? Kayu. Oh, mau kayu. Kayu mau besi. Bapak saya kepukul ininya jidatnya. Oh, jidatnya benjol. Kepukul. Jadi dia mau nyelamatin temennya yang Di dalam. Ditangkep. Yang di dalam, iya, masih di dalam nih mau ditangkep. Ya akhirnya ketangkep juga. Oh, satu orang. Satu orang. Kira-kira yang mau balik nyerang itu berapa orang, Bang? Dua motor, berempat. Oh, berempat, berarti berlima sama yang di dalam? Berlima sama yang di dalam. Emang dia udah berarti di dalam udah mau ngambil barang atau apa, Bang? Udah ngambil, infonya sih udah ngambil uang receh ya, sekantong plastik. Sekantong plastik. Awalnya sih nggak ngaku, cuma diinterogasi. Akhirnya ngaku? Emang ngaku juga. Emang kondisi warung tutup apa, Bang? Ini kan biasanya kan buka 24 jam, dia nggak tutup. Cuma kan lagi kena musibah, orang tuanya meninggal, jadi pulang kampung. Bang, untuk pelaku sendiri udah diamankan apa nih, Bang? Udah langsung diamankan sama Babinsa, dibawa ke Polsek. Bantergebang. Bang, emang agak rawan di sini, Bang? Sering terjadi. Oh, sering terjadi? Sering terjadi. Ini HP istri saya aja belum lama, kan keambil. Oh, keambil. Oh, iya. Daerah sini mah sepi, cuma daerah situ sini rame, cuma sini doang rawan. Oh, sini agak rawan ya, Bang ya? Iya. Oke. Tadi makanya warga masang CCTV ini mungkin, Bang ya? Itu saya sih yang masang. Oh, inisiatif Abang ya? Inisiatif. Mungkin ya, karena untuk sering, iya, sering kejadian ya? Iya. Yang nominal uang yang diambil berapa sih, Bang? Oh, itu kayaknya nggak dihitung ya? Seplastik? Pokoknya sekantong aja. Recehan semua? Iya, recehan. Oh. Masih bocah apa Pak? Ya, remaja-remaja juga. Remaja deh ya. Susah tahun kemarin. Iya. Jadi kalau pelaku satu orang ini tangkap. Pernah kan ada itu di halnya kan dari bocahnya baliknya. Satu orang ketangkap. Posisi dia di dalam, udah di dalam. Dalam, ketangkapnya sama teman dulu. Udah lari ke sono sih dia, tapi dia ketangkap sama teman yang lagi jaga tuh di Nurul Ilmiah di mana. Oh, di situ. Ditangkapnya di situ sama warga. Iya. Thank you.
Dia kejar-kejaran. Kejar-kejaran? Hmm. Oh, itu bapak palang kenapa itu? Lah kan sebenarnya kita mah nggak tahu jaga orang yang di dalam sini. Oh, di dalam sini? Iya, orang ada orang di dalam. Orang di dalam. Dia masuk. Mm-hmm. Terus? Jadi kita kan badan jaga di situ, udah tuh ada motor datang gua. Dia bilang, bantai teman gua ya lo, kan gitu. Bantai siapa kan, gitu saya gitu jawabnya. Iya. Temen gua katanya enggak, tahu bukan geprak, emang setahu dia bawa kayu, kira emang enggak sengaja gitu. Iya, iya, kali mau bohong-bohongan. Bukan geprak aja, udah kan saya lawan, saya lawan. Temen mana udah pada lari sini nih, pada lari semua, saya sendiri di situ. Kan dibeduain saya tuh, pas saya kena geprak, baru dia pada nyamperin lah temen-temen. Iya. Gua sampai tikungan sana tuh. Larinya ke sana, pelakunya? Iya, sampai tikungan.